بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رحمة الله وبركاته الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا من اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال جل جلاله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال سبحانه يا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله وَقُولُوا قولا سَدِيدًا يصلح مَا لَكُمْ ويغفر لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يطع الله ورسوله فَقَدَ فاز فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بعد فَإِنَّ الحديث كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ اللَّهِ وَخَيْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ صلى الله وَشَرُّ ومحدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين إخواني وإخواتي فميرسا سلام تيبي دن راديو رسالة سلام الله Marilah kita senantiasa Memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sampai saat ini. Memberikan kita begitu banyak nikmat dan kurnia. Yang tidak mungkin dapat kita sebutkan satu persatu. Kemudian salawat beriring salam. Marilah kita. Banyak-banyaknya. Terlebih. Pada hari yang mulia ini, kita sangat dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Mudah-mudahan, apa yang kita mohonkan, Allah sampaikan untuk junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, untuk keluarganya dan para sahabatnya, serta umatnya, mengikuti sunnah beliau dengan baik sampai akhir zaman. Mudah-mudahan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kaladiyamil akhir kita beradapt kepada Nabi dari Nabi kita yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati kaum muslimin rahimakumullah. Pada siang ini kita <coughs> lanjutkan kembali pelajaran adab ini dari kita. Ini suah, tabi al-islamiyah melanjutkan pembahasan sebelumnya adab tentang atau sedang makan dan terakhir sudah kita sampaikan adab yang ke-27 pada hari ini akan itu adab yang ke-20 Syekh Abdullah menyebutkan dalam kitab beliau ini Adab yang ke-28 itu menyuguhkan makanan di hadapan para hadirin. Sikap ini di, diutamakan untuk memiliki makanan. Artinya ketika seorang muslim, seorang mukmin mengundang teman-temannya, para saudaranya, kerabatnya, tetangga untuk makan di tempatnya. Maka sebaiknya adab berlaku seharusnya dilakukan oleh tuan rumah yaitu menyuguhkan makanan itu langsung para umum. Namun kalau kita lihat kita perhatikan pada ...akhwati khususnya di negeri kita ini di di tempat artinya beda wilayah akan berbeda-beda ke dalam menyuguhkan atau dalam uh, membuat suatu hidangan. Di beberapa daerah memang penrumah uh, menyediakan makanan itu bagi tuan rumah yang langsung menyuguhkan di mana para undangan tidak lagi mengambil makanan. Namun di sebahagian tempat dan tentunya mungkin ini yang lebih banyak ya bahwa para undangan hadirin yang mengambil makan tidak dihidangkan. Kalau orang bilang prasmanan ya, ngambil makan sendiri padahal yang lebih baik dalam hal ini bahwa makanan disediakan disuguhkan oleh pihak tuan rumah pihak yang perhadirin duduk <tuh> di tempatnya kemudian dari pihak tuan rumah lah yang menyuguhkan yang menyediakan makanan Apakah tempat duduknya itu pakai meja atau di duduk di lantai seperti itu disuguhkan dan ini terjadi di, di di beberapa daerah di tempat kita di Indonesia ini khususnya di daerah-daerah kami kebanyakan memang seperti ini kalau kita datang ke undangan kita nggak ngambil makan sendiri begitu kita datang kita dipersilakan, akan dipersilahkan dari tuan rumah dari pihak tuan rumah dipersilahkan masuk ke tempat yang uh, ruangan yang sudah disediakan dan dipersilahkan duduk dan ketika undangan sudah duduk Hadirin sudah duduk maka dari pihak tuan rumah itu akan menyuguhkan makanan itu para undangan tidak mengambil makanan sendiri tidak mengambil masing-masing tapi mereka dihidangkan dan ini yang Secara ya, agama, secara islami, ini yang terbaik. Kita suguhkan apa yang dimiliki. Hidangan-hidangan yang dimiliki disuguhkan di hadapan para hadirin. Mereka tidak lagi berdiri ke sana kemarin, ngambil nasinya, ngambil lauknya, ngambil minumnya, tidak. Tapi mereka datang, tinggal duduk, dan makanan sudah disedang, disediakan, sudah dihidangkan di hadapan mereka. Ini yang uh, utama, yang sebaiknya dilakukan dalam menyuguhkan makanan di hadapan, uh, di dalam undangan itu. mana makanan itu disuguhkan langsung di hadapan para hadirin, bukan mereka yang datang ngambil makan, cari tempat duduk, nah ini dan memang seperti ini yang kalau kita lihat di negeri kita ini yang banyak terjadi. Ya. Tapi di beberapa daerah ya, bahwa para hadirin itu dipersilakan masuk ke ruang yang sudah disediakan, kemudian dipersilakan duduk, baru nanti dari pihak e, tuan rumah yang mengundang itu e, menyuguhkan makanan hidangan yang mereka miliki langsung di hadapan kita, di hadapan para hadirin. Hal ini dilakukan jika ia melihat sebagian orang yang hadir malu untuk menjangkau makanan tersebut padahal ia ingin mencapainya. Terkadang ini, kalau uh, mengambil sendiri itu bisa saja orang malu, nggak suka dia lihat di, di piring dia itu bermacam-macam dari hidangan, dari macam hidangan yang ada misalkan lauk pauknya. Ya. <tuh> Kalau dia sudah ngambil satu mungkin dia akan ngambil sed, uh, segan ngambil yang lainnya. Padahal dia pengen juga, ingin yang lainnya juga. Namun ketika itu dihidangkan di hadapannya, maka tentunya akan terpenuhi keinginan dia untuk uh, menyantap, mencicipi makanan yang disediakan oleh tuan rumah. Terkhusus ya, ini perlu kita perhatikan kalau hadirin itu adalah orang-orang yang punya kedudukan seperti orang yang punya ilmu atau ulama guru-guru tuan guru, guru kita datang hadir di undangan kita sebaiknya tuan rumah tidak membiarkan mereka mengambil makanan sendiri, tidak membiarkan mereka mencari tempat duduk sendiri. Tapi orang-orang terkhusus seperti ini sudah selayaknya oleh tuan rumah yang mengundang memberikan pelayanan khusus udah suruh mereka duduk ya nunggu kemudian kita hidangkan langsung makanan itu di hadapan mereka inilah yang terbaik <tuh> adab yang berikutnya adab yang ke-29 mempersilahkan para hadirin untuk mencicipi hidangan ketika para undangan atau hadirin sudah ada di tempat Kemudian hidangan sudah siap disantap, maka tidak perlu lagi ada yang ditunggu. Artinya kalau makanan, hidangan sudah ada, yang seharusnya dilakukan oleh Tuhan rumah langsung mempersilakan para hadirin untuk makan. Namun apa yang kita lihat di negeri kita ini, ikhwan akhwati. Rahimakumullah. Banyaknya acara ritual-ritual kalau ada acara makan-makan atau undangan seperti ini yang bahkan terkadang orang sudah lapar, apalagi dihidangkan makanan yang selera dia, tentunya akan me semakin membuat dia lapar. Tapi masih omongan sana, omongan sini, cerita sana, cerita sini. Semuanya sudah siap, hidangannya sudah siap, undangannya sudah ada, para hadirinnya sudah hadir tapi masih banyak lagi kegiatan atau ritual-ritual yang dilakukan ini tentunya tidak seperti ini yang <tuh> diajarkan dalam Islam. Namanya saja misalkan kalau udah datang kita diundang makan, diundang kanduri. Kanduri itu makan ya. Kalau udah sampai ya udah. Tidak ada acara-acara dalam Islam untuk undangan. Untuk kanduri, enggak ada selama sudah tersedia makanan, dan para undangan pun sudah hadir, maka yang seharusnya dilakukan oleh tuan rumah untuk mempersilakan para undangan, para hadirin, untuk mencicipi, untuk menyuruh mereka makan, menyuruh mereka makan, ini enggak. Memang rata-rata, kalau kita lihat di negeri kita ini, apa yang atau makanan atau undangan yang kita disuruh datang itu biasanya punya acara-acara tertentu, sehingga menyampaikan ini, menyampaikan itu, padahal tidak ada tuntunannya, tidak ada ajarannya dalam Islam. Kalau misalkan seorang mendapatkan rezeki mendapatkan nikmat dan dia mensyukuri nikmat itu dan dengan mengundang teman-temannya, mengundang tetangganya, mengundang kerabatnya, mengundang sahabat-sahabat dekatnya agar hadir di rumahnya untuk makan. Begitu mereka sudah hadir, ya udah silahkan makan. Enggak ada acara-acara yang diajarkan dalam Islam dalam kan mengundang orang makan. Ini ya, ada lagi baca ini, baca itu. Enggak seperti ini yang di inginkan dalam Islam <coughs> dalam mengundang makan. Kemudian Syekh menjelaskan di sini jika seorang melihat sebagian orang yang hadir ada yang belum mencicipi hidangan sebaiknya ia mempersilahkan mereka untuk mencicipinya. Ada misalkan orang yang hadir tapi masih Menunggu, ada aja. Memang, mereka mungkin ingin maunya mereka itu tuan rumah, atau kita yang mengundang mereka, mempersilahkan, menyuruh mereka untuk memakan makanan kita. Atau, memang, seperti tadi, ada orang yang dia sudah ngambil makanan, sebagian atau jenis makanan, sebagian jenis makanan, tapi masih ada makanan yang kita miliki yang mereka segan untuk mengambilnya. Maka ini pun dianjurkan kepada tuan rumah yang mengundang kita makan itu agar mempersilahkan ngomong aja langsung kepada kawan kita teman kita yang kita lihat belum memakan makanan dari jenis makanan yang kita sediakan boleh kita persilahkan mereka oh silakan ini kenapa nggak dimakan nggak suka dan lain sebagainya dengan bahasa bahasa yang <coughs> santun yang bertujuan agar para haidrin itu memakan hidangan yang kita sediakan. Maka ini yang e, dianjurkan. Dan Syekh menjelaskan di sini, kata beliau Nabi Ibrahim Khalilur Rahman pernah mempersilahkan mereka. <tuh> Nabi Ibrahim pernah berkata kepada para tamunya. ketika ia melihat bahwa tamunya tidak ingin mengambil hidangan yang ia subuhkan. Allah abadikan dalam Al-Quran dalam surah Al Dhariyat ayat yang ke-27. Kata Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan nabinya. Ala ta'kulun. Kata Nabi Ibrahim kepada para tamunya. Kenapa kamu tidak memakannya? Kenapa kalian tidak makan? kalimat kata si di sini tidakkah anda ingin mencicipinya atau seperti yang Allah sebutkan ada tak kulun kenapa kalian tidak memakannya kenapa kalian tidak makan ini adalah yang lebih lembut dan lebih baik daripada kalimat kita langsung menyuruh ini makan yang ini timbang kalimat ini lebih baik ada tak kulun apakah kamu tidak ingin makan? Kenapa ini tidak dimakan? Daripada kita langsung nyuruh, makan yang ini, makan yang ini. Ini tidak 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 baik atau tidak sopan pada para undangan. Maka sekali lagi dalam adab ini yang ke-29 Syekh menjelaskan semestinya tuan rumah yang punya hidangan yang punya makanan yang punya hajat begitu makanan selesai, hidangan selesai dan undangan sudah hadir, maka segera mempersilahkan para hadirin untuk segera mencicipi hidangan, mencicipi makanan yang tersedia. Ada berikutnya mendahulukan orang lain daripada diri sendiri. Seseorang dianjurkan untuk mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri khususnya jika orang tersebut adalah orang Berilmu dan terpandang artinya orang yang punya kedudukan, atau ia mengetahui bahwa orang tersebut menginginkan suatu makanan atau makanan yang terhidang sedikit sehingga tidak cukup untuk orang yang hadir. Di sini kita dianjurkan, Ithar mengutamakan orang lain ketika ini bukan dalam hal undangan tentunya misalkan di suatu tempat ada disediakan makanan sementara makanan itu tidak sesuai dengan jumlah orang yang ada di tempat itu secara otomatis tentunya tidak akan kebagian semua dan kita mengetahui ada orang-orang yang misalkan orang yang punya kedudukan para ulama atau guru kita juga ada di tempat itu. Kalau kita mengambil, ya, tentunya akan kurang, nggak kebagian yang lain. Maka dalam hal ini, secara menurut Islam, dianjurkan kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Biarlah kita nggak dapat, kita cari makanan di tempat lain. Ini yang dianjurkan dalam agama kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini memuji kaum ansar yang memperlakukan ithar kepada kaum muhajirin. Dalam surah al hasyr ayat yang ke-9 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengisahkan dari kaum ansar. Kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim Dan mereka mengutamakan kaum muhajirin saudara-saudara mereka dari kaum muhajirin atas dirinya sendiri meskipun mereka juga memerlukannya dalam hal perkara duniawi ya kita sangat dianjurkan mendahulukan kepentingan orang lain mendahulukan kepentingan keperluan orang lain kebutuhan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri maka, dalam hal makan pun, kalau misalkan kita berkumpul di suatu tempat, sementara ada orang-orang tertentu dari guru kita, dari ulama kita yang hadir di tempat itu, atau ada orang-orang yang memang seperti orang yang fakir, orang yang miskin, begitu ada makanan, tentunya mereka sangat menginginkan, sangat membutuhkan makanan itu. Maka kita yang menyadari situasi dan kondisi seperti ini sangat dianjurkan dalam Islam agar kita jangan mendahulukan diri kita, agar jangan mendahulukan keperluan kita, kebutuhan kita dari orang lain. Tapi hendaklah kita memperhatikan situasi ini dan mendahulukan mengutamakan orang lain daripada kebutuhan diri kita sendiri. Lihat apa yang Allah katakan dalam ayat ini. Allah memuji menyanjung kaum kaum ansar di mana mereka selalu mengedepankan untuk memenuhi kebutuhan dari kaum muhajirin. Padahal mereka sendiri butuh. Padahal mereka sendiri butuh dengan makanan tersebut. Maka Allah katakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Para muhajirin, eh, para muha ansar, kaum ansar mereka mengutamakan mendahulukan saudara-saudara mereka dari muajirin daripada diri mereka sendiri walau kana khasasa meskipun walaupun mereka sebenarnya sangat butuh mereka sangat butuh ini yang dilakukan dalam Islam ini yang dianjurkan apalagi tadi seperti yang kita katakan kalau memang makanan itu di, tidak akan memungkinkan untuk mencukupi semua yang hadir, yang ada atau orang yang ada, maka kita yang menyadari hal ini harus mengutamakan saudara-saudara kita terlebih dahulu daripada kebutuhan kepentingan diri kita sendiri. Ini adab yang ke-30. Adab yang ke-31. Tidak berlebihan ketika makan hendaknya seorang makan hanya untuk melepaskan rasa lapar. Tidak untuk mengenyangkan, tapi untuk menghilangkan rasa lapar. Ini bukan hanya sekedar anjuran atau perintah dari agama kita, bahkan kalau kita pun mau tahu, mau bertanya, mau mencari info dari orang-orang yang ahli dalam gizi atau makanan mereka pun atau dari medis itu sebenarnya kebutuhan kita itu dengan makanan itu enggak asal diisi perut artinya ada kadar secara penelitian itu ada ukuran kandungan-kandungan makanan dan jumlah dari yang kita makan itu yang dibutuhkan tubuh kita. Apabila melebihi batas, maka itu bukan untuk menyehatkan diri kita. Hanya kenyang perut, tapi bukan untuk menyehatkan diri kita. Bahkan, justru sebaliknya akan mengakibatkan bahaya yang datang. Banyak makan itu bukan hal yang baik. Sampai kekenyangan, secara Islam atau Islam itu telah mengatur kita untuk atau bagaimana kita makan, bukan hanya asal diisi ke dalam perut kita. Semuanya perut enggak coba. Kalau kita lihat orang-orang kesehatan yang memperhatikan dan menerapkan ilmu mereka, itu mereka khususnya seperti yang diterapkan kepada para atau atlet-atlet itu diukur kadar makanannya. Proteinnya seberapa? Ya kan? Kemudian dan kandungan-kandungan lain sebagainya. Misalkan yang dibutuhkan dari makanan. Misalkan yang dibutuhkan dari makanan itu dari telur apanya yang dibutuhkan dan seberapa banyak? Yang dibutuhkan dari tempe, seberapa banyak yang dibutuhkan dari nasi, seberapa banyak bukan asal masuk, asal kenyang. Sebenarnya, seperti ini yang diinginkan dalam Islam kita untuk makan. Itu agama kita yang mulia, ini agama kita yang sempurna. Ini mengatur dalam hal makan, diperintahkan, bahkan kita makan, tapi itu untuk... ...menegakkan tuli, tulang sulbi. Artinya untuk menghilangkan rasa lapar. Sebutuhnya. Sebutuhnya. Ini ada orang kudap kenyang dia ya, masih masuk makanannya. Selama perutnya masih muat. Ketika makan, belum minumnya. Makannya saja selama masih muat, itu yang dipaksakan. Padahal sekali lagi... Ikhwan ya kaum muslimin Pemirsa salam TV dan pendengar radio al Kebutuhan tubuh kita itu Sudah ada ukurannya Kalaupun kita makan Sekalipun makanan-makanan yang bagus, yang baik, yang bergizi, yang bermanfaat. Namun ketika kita mengkonsumsi makanan melebihi batas kebutuhan dari tubuh kita, maka dia tidak akan mendatangkan manfaat. Kalau sudah melebihi, bahkan dia tidak akan tercerna oleh anggota tubuh kita. Yang ada, apa justru dia akan menumpuk di badan kita dan akan mendatangkan mengakibatkan bahaya, misal. Kita makan yang mengandung gula, itu kadarnya dalam sehari. Itu ada yang dibutuhkan oleh tubuh kita, maka ketika kita memakan makanan yang bergizi, yang baik sekalipun, yang memiliki kandungan gula, kalau kita makannya dengan jumlah yang melebihi batas, yang tadinya gula itu memang kita butuhkan di tubuh kita. Tapi, ketika yang kita konsumsi kandungannya melebihi, inilah yang akan mendatangkan bahaya. Ini yang mengakibatkan tubuh kita mendatangkan penyakit. Ini yang kita lihat pada hari ini, di mana kaum Muslimin hantam saja, yang penting selama tenggorokannya masih ingin, masih mau. Perutnya masih muat, hantam, tidak mau tahu seberapa banyak, seberapa besar yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Islam mengajarkan kita bahwa makan itu cukup untuk sesuai kebutuhan, bukan sesuai selera tenggorokan, bukan sesuai dengan keinginan perut kita, tapi ukurlah makanan itu yang sesuai dengan kebutuhan kita. Makanya Syekh menjelaskan di sini hendaknya seorang makan hanya untuk melepaskan rasa lapar. Makan itu jangan sampai tidak mencernanya. Artinya perut kita ya kalau kita banyak makan melebihi kebutuhan itu nggak akan dicerna dengan baik. Satu, sekalipun misalkan kandungan-kandungan makanan atau zat-zat yang ada di makanan itu yang dibutuhkan oleh tubuh kita, dicerna oleh pencernaan kita dan dia akan masuk ke dalam tubuh kita melebihi yang dibutuhkan ini akan membahayakan diri kita sendiri. Coba sekarang penyakit manusia diabetes gula darah ya kan? Asam lambung kemudian kolesterol kemudian asam urat. Pada hakikatnya semuanya ini adalah kebutuhan tubuh kita. Tapi karena kurangnya ke, khususnya kita kaum muslimin padahal agama kita mengajarkan kita, kurangnya memperhatikan apa yang dikonsumsi, apa yang dimasukkan ke dalam tubuh kita sehingga yang dibutuhkan oleh tubuh kita melebihi yang masuk. Jadinya apa? Penyakit Gula darahnya tinggi, iya, iya, makan yang mengandung gula, hantam saja selama tenggorokannya masih mau, selama perutnya masih muat, bukan makan, bukan minum, sesuai dengan kebutuhan apa yang dibutuhkan, atau ukuran atau kadar yang dibutuhkan oleh tubuh kita, sehingga jadinya walaupun makanan-makanan yang kita makan itu baik. Makanan-makanan yang kita konsumsi itu bergizi tinggi, tapi karena kadar ukurannya melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh kita sehingga bukan manfaat yang kita dapat. Bukan hasil yang baik yang kita peroleh dari makanan tersebut justru akan membahayakan diri kita sendiri. Gula darahnya melebihi tinggi, kolesterolnya tinggi, asam uratnya tinggi, apalagi Asam lambungnya tinggi, nah itu semua dibutuhkan oleh kita. Kalau gula darah kita rendah pun lemas, nggak akan bisa nggak kita bertenaga. Kolesterol kita rendah, loyo kita nggak ada tenaga nggak ada energi kita. Karena semuanya itu dibutuhkan. Tapi ketika yang dibutuhkan tubuh kita kita masukkan ke dalam tubuh kita melebihi kebutuhannya, nah ini dia yang akan mendatangkan bahaya. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh <coughs> Imam Bukhari dan Muslim yang menjelaskan yang seharusnya seorang mukmin lakukan dalam makan. Kata Nabi Muhammad SAW, Al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal ya'kulu fi sabati am'ain. Seorang mukmin makan dengan satu lambung sedangkan orang kafir makan dengan tujuh lambung. Artinya Nabi Shallallahu wasallam menggambarkan bahwa ketika kita makan harus kita perhatikan lambung kita cuma satu dan kebutuhannya itu ...nggak sebanyak yang diinginkan oleh tenggorokan kita. Selama kalau kita sudah hilang lapar kita. Itulah ukuran dari makannya seorang mukmin. Lebih jelasnya dalam riwayat lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yang harus kita lakukan dalam makan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad Termija dan yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Ma mala'a adamiyun wi'a'an min badnihi. Tidaklah ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh anak Adam melainkan perutnya sendiri. Kalau kita ngisi karung itu akan penuh. Tapi kalau perut ini nggak ada penuhnya. Makanya Nabi SAW mengatakan ma' min batnihi tidak ada kantung yang lebih buruk yang diisi oleh anak adam yang lebih buruk daripada perutnya sendiri enggak ada penuhnya bihasbi binni adama ukulatun yukimnasul bahu ini ukurannya kata Nabi SAW. Ya. Cukuplah baginya, cukuplah bagi seorang anak Adam beberapa suapan untuk menegakkan tulang sulbinya, tulang punggungnya. Kita makan itu menghilangkan lapar dan bisa menegakkan tulang sulbi. Bukan untuk memenuhi perut sampai penuh. Bukan. Makan bukan untuk memenuhi perut tapi menghilangkan lapar. Menegakkan tulang sulbim, tulang punggung kita, kata Nabi SAW. فَإِنْ kana la mahalata, la mahalatan, fa suluthun li tu'amihi, wa suluthun li wa li nafsihi, kata Nabi SAW. <coughs> Jika terpaksa, karena mungkin makanan masih ter, ada, ya, atau masih selera kali kita, ya, atau masih terasa enak, masih menikmati makanan itu, kata Nabi SAW. Maka, apa yang kita lakukan? Maka, sepertiganya untuk makan. Lambung kita ini diperkirakan dibagi tiga saja, kata Nabi SAW. Sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman dan sepertiga yang lainnya untuk bernapas. Artinya bukan makan diisi penuh perut. Tapi harus ada rongga yang masih harus dikosongkan. Inilah cara makan, inilah makannya seorang mukmin. Kalau memenuhi perut, tak makanan sudah penuh, belum minumnya. Belum lagi nanti ada katanya cuci mulutnya dan lain, -lain sebagainya. Bisa bayangkan. Mungkin bukan lagi di lambungnya naik ke atas. Di selang makanan itu juga terisi. Saking kenyangnya. Ini gak seperti ini yang diajarkan dalam Islam. Nabi SAW menggambarkan kepada kita. Kalau memang kita sudah memang selera kali dengan makan itu gak sanggup lagi menahannya karena seleranya. Padahal sudah hilang lapar kita. Maka kata Nabi SAW. Apa kata beliau? fasuluhun wa nafsihi. Maka yang harus dilakukan sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minumnya, dan sepertiganya yang lain untuk kita bernapas. Artinya tidak boleh dengan makan dan minum sudah penuh sehingga selesai makan sesak nafasnya, saking kenyangnya. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Kulu wa syurabu wa tasaddaku wal basu Fi ghairi israfin aw makhilatin Kata Nabi SAW Makanlah Minumlah Bersedekahlah Dan berpakaianlah dengan tidak berlebihan Dan tidak Makhilah dan tidak sombong Dalam hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita makan, memerintahkan kita minum, tapi batasannya ada. Kita diperintahkan makan, diperintahkan minum, diperintahkan berpakaian, semuanya harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat. Karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala tushrifu. makan, minum, berpakaian jangan berlebihan." Tapi ya sedang sederhana, sedang Jangan berlebihan dan juga dalam berpakaian juga kata Nabi saw. wa tidak boleh berlebih-lebihan dan juga tidak boleh dengan sombong kita menggunakan atau memakai pakaian untuk menutupi aurat kita untuk memperindah penampilan kita tapi bukan untuk menyombongkan diri di hadapan hamba-hamba Allah. Jangan karena kita punya banyak uang, punya banyak duit untuk membeli pakaian yang mahal. Tapi kita memakainya dengan berlebihan atau memakai membeli pakaian-pakaian yang mahal sekali. Untuk apa? Hasilnya sama saja. Ya? Mendingan kita sedekahkan kita bantu fakfukara masakin orang-orang fakir orang-orang miskin yang membutuhkan uluran tangan dari orang-orang kaya ini apa yang kita lihat pada hari ini wa fillah. Banyak orang-orang kaya khususnya di negeri kita ini Melimpah betul Bahkan mereka mungkin Tidak tahu cara menghabiskan uang mereka Kekayaan mereka Sehingga mereka menghabiskannya Pada hal-hal yang bermaksiat Sementara tetangga mereka Saudara mereka Dari kaum muslimin Banyak yang membutuhkan uluran tangan mereka Pakaian mereka Kenteraan mereka Masya Allah berlebihan. Bisa kita bayangkan, kalau di negeri kita ini orang-orang kaya, di rumahnya entah berapa mobil, untuk apa? Kalau dia pakai satu mobil yang lain kan nganggur. Artinya, kalau dia beli kendaraan, ya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Selebihnya, bisa dia berikan kepada fakir dan miskin. Ini enggak, mobil ini, mobil ini, mungkin bahkan ada orang tiap hari berganti-ganti mobilnya. Bisa kita bayangkan, masya Allah, khususnya di kota-kota besar di negeri kita ini, sudah melebihi jumlah kendaraan, khususnya pribadi, mobil-mobil pribadi, melebihi kapasitas jalan, padahal kita lihat, besar-besarnya luasnya jalan di negeri kita ini. Di kota-kota itu besar, luas jalannya, tapi kenapa macet? Karena banyaknya. Bahkan di beberapa kota besar diterapkan ya, seperti di Jakarta ada Three in One, satu mobil minimal tiga orang isinya penumpangnya untuk membatasi. Karena kalau tidak dibatasi setiap orang hanya untuk dirinya naik mobil. Dan di rumahnya bukan satu mobil. Ini berlebihan. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang di, yang melampaui dari kebutuhannya. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Begitu juga dalam hal makan, dalam hal berpakaian. Karena Nabi Muhammad SAW, Kulu wa syurubu wa tasaddaku makan, minum, wala tusribu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, jangan berlebih-lebihan. Jangan lakukan dengan berlebihan. Kemudian adab yang ke-32 menjilati piring. Oh ini mungkin oleh sebagian kaum muslimin dianggap hal yang konyol. Adab yang satu ini sunnah yang satu ini. Menjilati atau piring menjilati piring atau membersihkan. Okay. Karena waktu kita yang terbatas, ini insya Allah, akan kita lanjutkan poin yang ketiga, ini pada pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita sudah sampaikan, uh, adab yang pertama yang kita sampaikan hari ini menyuguhkan makanan di hadapan para hadirin, dan ini oleh sebagian atau di sebagian tempat di negeri kita ini, ketika mengundang orang makan, ya maka para undangan itu tidak mengambil makanan sendiri, tapi mereka disuruh duduk dan dipersilakan. Uh, mengambil tempat masing-masing dan dari pihak yang mengundang atau tuan rumah ya yang akan menyediakan makanan. Kemudian adab yang kedua yang kita sampaikan pada hari ini mempersilahkan ketika makanan dan para hadirin sudah ada kita persilahkan langsung untuk mencicipi makanan. Kemudian hendaklah seorang mukmin dalam segala hal khususnya dalam hal makan ithar mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir yang kita sampaikan pada siang hari ini yaitu tidak dibenarkan dalam makan dan minum berlebih-lebihan, kalaupun kita melebihi, artinya sudah hilang lapar kita, tapi masih ada keinginan untuk mencicipi makanan tersebut dan minuman tersebut, maka bagilah dengan tiga bagian dari lambung kita. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sudahi dan kita tutup dengan dua kafaratul majelis. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله تفيء الهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته